gocekan kerosok-kerosok boy, bunyi yang berisik tuh. Ternyata kita lihat apanya nanti kendalanya dari motor Matic Beat Yamaha 125 guys. Kita cek di sini kendalanya apa guys, cari solusinya. Kita buka apa laharnya, apa motornya pengen diganti. Jadi ini pengaruh guys, kalau misalkan ininya sudah tipis ya, lolarnya berarti harus diganti guys. Ini pengaruh di motor Matic kocok. Jadi harus diganti guys. Ya, jangan dibiarin guys, kasihan motor Maticnya guys. Nanti kena tilang polisi guys, karena mesin berisik guys. Jadi ada kemungkinan guys dari sini nih, ini kalau misalkan motor Matic Anda kerosok-kerosok, tinggal bawa aja ke bengkel Adi ya di Sukajadi, ini bengkel Lomban, depan bakso terpesona ya guys. Ah, bakso Bapak Jamal. Ini apa namanya, Adi? Lalet. Lalet. Lalet guys, banyak di bengkel cari. Mau bengkel sendiri, mau dibawa ke bengkel boleh. Oke guys, itu informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya guys, kalau Matic Anda kerosok-kerosok guys. We'll be right back.